Makasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni. Informasi selanjutnya, ini ada jalan rigid beton di kampung nelayan ambruk. Luar biasa nih, bisa ambruk nih lo. Akibat faktor usia atau telah lama tak disentuh perbaikan. Nah, jalan rigid beton di kampung nelayan, tepatnya di RT 04, Jalan Bawal, ambruk tiba-tiba lo. Beruntungnya tak ada korban jiwa saat kejadian tersebut. Gimana beritanya? Ini dia. Beginilah suasana Jalan Bawal RT 04 Kampung Nelayan yang jalannya ambruk secara tiba-tiba. Bahkan jalan ambruk tersebut telah terjadi sejak 5 hari lalu. Namun hingga saat ini masih belum tersentuh perbaikan dan dibiarkan menganga. Salah satu warga sekitar, Yanto, mengatakan jalan bawal yang ambruk ini tepatnya di dekat rumahnya. Bahkan menurutnya jalan bawal yang merupakan rigid beton ini telah mengalami retak sebelum tiba-tiba ambruk atau amblas. Dikarenakan tidak mampu menahan beban atau tiang sudah mulai rapuh, jalan yang dibangun sejak tahun 2001 lalu tiba-tiba ambruk dengan sendirinya. Tak hayal, warga sekitar menutup jalan tersebut dengan meja seadanya agar tidak ada yang melintas di jalan ambruk tersebut. Warga berharap jalan puluhan kilo tersebut dapat segera diperbaiki. Ya, bukan tiba-tiba. Ini kejadian mau sudah retak ini sekitar sudah 9 bulan. 9 bulan itu pun ngeper-ngeper kayak gini. Itu kami kandangi, tidak ada juga yang peduli. Tanggapan kami, laporan kami sudah ada, tidak ada yang menanggapi. Berarti kemarin itu tiba-tiba langsung amblas ya? Tidak ya? Tidak, masih anu bertahan, goyang-goyang ya. Sementara salah satu RT di Jalan Bawal Jarkasi mengatakan, jalan bawal yang berada di lokasi tersebut juga merupakan akses jalan ke lingkungan RT lainnya. Bahkan kejadian tersebut sudah terjadi sejak 5 hari lalu. Namun menurutnya, hari ini mulai dilakukan perbaikan oleh pemerintah kabupaten. Sudah 5 hari. 5 hari ya. Yeah. Mungkin ini jalan utama untuk warga itu seperti apa nih? Jalan utama untuk warga lah, untuk keluar ya. Warga kan untuk keluar masuk. Karena kalau tidak ada jalan ini, gimana nanti untuk perekonomian keluargaan warga juga, ataupun pengusaha-pengusaha juga kan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.